Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjangkan umur, mudahkan urusan dan lapangkan rezekinya. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Kong Yeni di dalam edisi pemilu. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf ada perubahan nama channel dari Paguron Nur Muhammad menjadi Kong Yeni untuk mempermudah sarana mencari channel. Jadi dibuat nama yang lebih praktis dan lebih akrab. Nah, mohon maaf kepada seluruh sahabat-sahabat pecinta nama Perguruan Nur Muhammad, mohon diberikan pemakluman. Nah, sekarang ini kita lagi saat musim pemilu, saya lagi nunggu giliran untuk pencoblosan. Ya, sedikit kita bersapa, mudah-mudahan ini memberi sebuah hal-hal yang baik buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan pemilu berjalan dengan baik, lancar, aman, dan damai. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan pemilu tahun ini, untuk wilayah kota Jakarta dalam keadaan hidup, dalam keadaan tenang, aman, dan damai. Karena tadi pagi diguyur dengan hujan, jadi suasananya semakin lebih nyaman. Nah, mudah-mudahan dengan suasana yang nyaman ini memberi sebuah ayat-ayat isyarah bahwa pemilu tahun ini akan lebih baik hasilnya untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan akan terpilih pemimpin yang terbaik yang akan memimpin negeri dan bangsa kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya mari kita sama-sama semangat untuk melaksanakan pemilu ini. Pilihlah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Muslim yang dirahmati oleh Allah, inilah secuplik gambaran akan keindahan negeri kita. Rumputnya saja begitu indah, subur. Nah, mudah-mudahan dengan pemilu kali ini negeri kita bertambah makmur, sejahtera, aman, dan sentosa. Itu harapan dan doa serta perjuangan kita bersama. Mari terus semangat kita laksanakan pemilu ini. Nah, kita kawal sama-sama pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Semoga menghasilkan pemimpin yang terbaik. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya udah pilih sesuai dengan pikiran, nurani, inspirasi dan sebagainya. Anda juga harus memilih. Apapun pilihan Anda, kita semua harus saling menghormati dan menghargai. Apa pendapat tentang pilihan Anda? Ingin berkomentar? Silakan isi di kolom komentar. Yang penting Indonesia damai, aman, sejahtera, dan kembali jaya, merdeka. Terima kasih. Oh, iya. Tinggal tikar sih. Oke, tinggal tikar.